Halo sahabat Zulmi Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Saya harap semoga baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita belajar lagi. Yuk mari kita belajar bersama-sama. Konten kita pada kali ini adalah bagaimana caranya kita menghilangkan background yang ada di foto JPEG ya, di Microsoft Word pastinya. Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum menyaksikan videonya pastikan terlebih dahulu kontribusinya dengan cara tekan tombol subscribe, lalu like, komen, dan share agar video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Karena menekan tombol subscribe itu gratis, tidak ada ruginya bagi kita semua. Oke, once again, tombol subscribe and let's begin. Penasaran dengan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Check it out. Oke, sahabat Zulmi Channel, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana caranya kita menghilangkan background pada foto yang berformat JPEG di Microsoft Word semua versi 2007, 2010, baik itu 2013 dan versi-versi lainnya. Nah, tujuan dari merubah background ini adalah biasanya kita membuat teks di belakang foto tersebut. Kalau seandainya ada background warna putih, tentu teks tersebut akan ketutup oleh background yang berwarna putih tersebut. Oke, sahabat-sahabat semua, silakan buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Boleh sahabat-sahabat semua menggunakan Microsoft Word 2007, 2013, dan versi-versi lainnya. Sebenarnya settingannya sama saja, tidak ada bedanya. Oke, yang pertama, sahabat semua silakan buka ya Microsoft Word-nya. Sekarang saya sudah membuka Microsoft Word saya. Kemudian kita rubah terlebih dahulu dari warna papernya atau warna kertasnya ini menjadi warna yang agak kontras dengan warna background tersebut, agar nanti kita mudah mengetahui apakah background tersebut sudah hilang atau tidak. Dengan cara masuk ke page layout, kemudian pilih page color, kemudian kita pilih warna yang agak gelap ya, intinya yang kontras terhadap warna background tersebut, agar nanti kita mengetahui hilang atau tidak background tersebut. Oke, kita buat warna ini saja. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan fotonya dengan cara masuk ke toolbar insert, kemudian pilih feature, kemudian pilih di mana foto tersebut kita simpan. Nah, oke, kita pilih insert. Nah, sekarang fotonya sudah masuk sahabat ya, tinggal kita hilangkan saja. Tentu dengan cara sahabat-sahabat semua klik pada fotonya. Oke, kemudian masuk ke dalam format. Oke, kemudian pilih remove background. Nah, kemudian pilih mark area to keep ya sahabat semua. Fungsinya ini adalah memilih area mana yang mesti harus kita pertahankan dan tidak kita hapus. Oke, kita pilih sahabat. Oke, setelah kita pilih dan semuanya sudah terpilih, kemudian kita pilih keep change. Nah, oke sahabat, ini semua sudah hilang backgroundnya. Nah, boleh kita lihat warna putihnya tidak ada lagi. Nah, kemudian di foto yang kedua, cara yang sama, kita pilih remove background, kemudian kita pilih mark area, kemudian kita pilih area mana saja yang mesti harus kita pertahankan atau tidak kita hapus, kemudian pilih keep change lagi. Nah, oke, sahabat, ini semua sudah hilang backgroundnya. Sahabat semua boleh kita saksikan bersama-sama. Kita rubah background dari ini, dari papernya atau warna papernya. Nah, warna putihnya sudah tidak ada lagi sahabat ya. Oke, nah begitu sahabat-sahabat semua ya. Oke, mungkin itu saja video dari kita, semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa kontribusinya dengan cara tekan tombol subscribe, lalu like, komen, dan share agar video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Karena menekan tombol subscribe itu gratis sahabat-sahabat ya, tidak berbayar sama sekali, jadi tidak ada ruginya untuk kita semua.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.